Halo Sobat Viral, suami Nikita Mirzani Antonio Dedola hingga kini masih membeberkan chat yang dikirimkan sang istri. Bule asal Jerman itu mengaku heran saat ibu tiga anak itu minta uang 3 miliar rupiah untuk hubungan intim yang telah mereka lakukan. Nikita Mirzani mengungkap permintaan itu melalui pesan suara yang dikirimkan kepada Antonio Dedola. Pemain komik 8 itu juga meminta sang suami mengembalikan uang yang telah diberikannya saat hubungan mereka masih baik-baik saja. Nikita Mirzani menyampaikannya ke Antonio Dedola yang lebih dulu meminta mengganti uang yang selama ini dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Namun Antonio tak menyangka jika Nikita Mirzani justru menyerang balik dengan meminta bayaran 3 miliar rupiah yang tentunya nominal itu tidaklah sedikit. Jika kamu tertarik dengan berita update artis terbaru, tentunya Live Viral menyajikan. Jangan lupa like, comment, dan share, and subscribe. Thank you!